Seorang ibu rumah tangga atau IRT bernama Haja Dahlia berusia 54 tahun ditemukan tewas dengan luka tebas parang di lehernya dan luka lain di tubuhnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 November 2023. Ini sudah terjadi kejadian pembunuhan, perampokan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepat depan Pertamina Ahmad Yani, dan perampoknya hanya sendiri. Sungguh sadis banget hari ini kejadian di Ahmad Yani. Menurut informasi yang dikumpulkan, korban menjual berbagai barang di rumahnya sepanjang hari ketika dihampiri oleh orang yang tak dikenal, yang kemudian menyerangnya hingga menyebabkan kematian. Seorang warga menyatakan bahwa korban tewas akibat serangan parang. Kejadian ini menciptakan kehebohan di sekitar lokasi dengan warga segera berkumpul dan menyebabkan kemacetan di Jalan Ahmad Yani, Kota Watampone. Saat ini pihak kepolisian Resort Bone sedang melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Informasi sementara juga menunjukkan bahwa selain korban yang tewas, beberapa barang berharga seperti emas juga diambil oleh pelaku. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.